Kalau aku nih tidak tahu soal manual ini, sudah ada di rumah sakit, sudah tahu ini. Jadi kada tahu apa-apa, sudah anu yang anu Nina ada di rumah sakit, anak yang dibakal dia sama lakinya itu aja yang tahu. Memang sebelumnya rancak tas bapak-bapak kamu jadi sampai rancak soalan tuh sering ini dipukul-pukuli jaginya, tapi kan seorang keluarga walaupun anak tapi kada mau empati, kada mencampuri urusan anaknya, pribadi anak nih kada mencampuri. Jadi minta dihukum setimpal aja akhirnya. Seberat-beratnya kalau mau. Adalah menyerahkan diri sudahnya. Sudah di anu di polsek di penyempatan. Penyempatan. Malam tadi juga. Saya lihat ada api di dalam rumahnya ini, nah. Setelah itu saya lari ke rumah dia. Tahu-taunya dia lari ke depan ke anu turun ke rumah tuh, nah. Ke halaman. Tahu-taunya dia ini cuma cawat aja lagi. Enggak ada sehelai benang pun selain cawat sama BH. Tapi sudah dalam kondisi terbakar, Pak. Sudah. Ini keriting-keriting anunya. Mukanya seperti itu, Pang. Ya saya lari kan ke rumah saya ini, saya bawa, saya kasih sarung. Terus itu saya enggak tahu lagi gimana ini, saya kasih sarung di rumah, saya kasih kipas angin. Saya ini mondar mandi enggak tahu apa lagi yang dipikirkan, enggak tahu. Bingung sudah. Tahu-taunya anak saya ini ngambil mobil, langsung lari ke rumah sakit.